Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulannya channel YouTube-nya milik Hari Putra dan Vildan Channel atau Vildan DA. Tentu saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel mereka, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap video. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya. Yang pertama Hari Putra. Di sini kita lihat Hari jumlah subscriber mencapai 64,6 ribu subscriber. Rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 4,56 juta view. Semoga kedepannya meningkat terus. Lalu kita beralih ke status channel Hari, data diperbarui pada tanggal 20 bulan 8 tahun 2022. Dari segi channel YouTube-nya menempati peringkat global di urutan 500 ribuan. Peringkat negaranya menempati peringkat 20.339. Tampilan rata-ratanya Hari mencapai 114,19 ribu view. Semoga kedepannya meningkat terus. Kemudian taksiran penghasilan per bulannya Hari Putra itu di interval 10,3 juta rupiah sampai 36,3 juta rupiah. Jadi geng, ini berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Kembali lagi, yang tahu penghasilan yang akurat itu pihak dari pemilik channel sendiri. Dan CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,5 ribu rupiah. Hari Putra analisis skor Nox-nya 3,45 dari 5 grid job. Dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Hari Putra, view subscribe itu mencapai 145,48%, luar biasa. Like view-nya mencapai 4,87%, luar biasa. Comment view-nya mencapai 1,72%, luar biasa. Dan dislike view-nya mencapai 0%, luar biasa. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulannya Hari Putra. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya Vildan Channel. Di sini kita lihat Vildan jumlah subscriber mencapai 529 ribu subscriber. Semoga cepat sampai 1 juta subscribernya. Rata-rata view-nya mencapai 31,48 juta view. Semoga meningkat terus. Lalu kita beralih ke status channel Vildan, data diperbarui pada tanggal 21 bulan 8 tahun 2022. Dari segi channel YouTube-nya menempati peringkat global di urutan 73.187 dunia. Peringkat negaranya Vildan menempati peringkat 2.880. Dan tampilan rata-ratanya Vildan mencapai 934,65 ribu view. Semoga kedepannya meningkat terus ya. Lalu taksiran penghasilan per bulannya Vildan Channel di interval 9,2 juta rupiah sampai 32,3 juta rupiah. Dan CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,5 ribu rupiah. Vildan Channel analisis skor Nox-nya 2,5 dari 5, kinerja baik. Dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Vildan Channel, view subscribe itu mencapai 128,92%, luar biasa. Like view-nya mencapai 2,49%, bagus. Comment view-nya mencapai 0,50%, luar biasa. Dan dislike view-nya mencapai 0%, luar biasa. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulannya Vildan Channel dan Hari Putra berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sekian konten kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Sampai jumpa di next video.